Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk hari ini saya berada dekat Ipoh untuk buat pemasangan antena parabolik dengan dia nak beli untuk modem G10 IQ lah. So nanti kita tengoklah. Sekarang ni dia pakai modem apa yang ada dekat rumah ni. So kita nak try boost antena 5G lah. Sebabnya dia dah beli antena parabolik 5G apa semua. Cuma modem G10 IQ je dia ambil daripada saya. Okay. So saya nak bawa barang-barang ni naik ke atas dan nanti kita tengoklah modem apa yang dia pakai. Okay. Untuk sekarang ni dia pakai modem Huawei B529 ni lah. So nanti dia akan upgrade kepada modem 5G router G10 IQ ni. Sekarang ni kita sahajalah tengok speed test U-Mobile daripada modem B618 ni. Modem B529 ni. Kita nak tengok speed U-Mobile dia kalau ikutkan coverage ataupun dekat rumah sini speed dia pun tak tinggi mana pun. Hanya dapat lebih kurang dalam 8 Mbps sahaja. So untuk upload, kalau kita tengok dekat sini, upload tak capai tinggi mana pun. Kalau tengok daripada segi upload dengan download ni, upload lebih tinggi tu bermakna U-Mobile dekat kawasan sini mengalami traffic jam lah. Traffic jam ataupun dipanggil congested. Okay, so jom kita pasang modem baru. Untuk modem baru ni, bila saya dah masuk SIM card, automatic 5G tu terus menyala lah. Bermakna kawasan sini dia dapat 5G. Walaupun handphone tak dapat 5G, tapi dekat modem dapat tarik 5G lah. Dekat luar rumah pun memang tak dapat 5G dekat saya punya handphone ni. Okay, kalau tengok dekat sini, untuk band setting pun dalam keadaan auto lagi. Dalam keadaan auto, cuma dia dalam keadaan tak stabil lah. Kejap dia 5G, kejap dia LTE. Macam sekarang ni dia duduk dalam keadaan 5G. Dalam keadaan untuk signal dia, kalau kita tengok dekat sini, dia band 28 tu masih kepada LTE. Nampak dia tukar kepada LTE balik. So kita nak kena lock band. Untuk telco yang dia request, kalau pakai 5G dia nak pakai yes. Macam sekarang ni saya dah masukkan SIM card yes lah. Okay, sekejap dia LTE, sekejap dia 5G lah. So kita lock kepada band 28. Kita padam dulu tick semua ni. Okay, padam, tinggalkan band 28 saja. Dan kita apply lah lepas tu. Padam je tick biru ni dan kita apply. Okay, lepas dah selesai apply ni, kita pergi ke bahagian bawah ni. Kita tinggalkan untuk 5G N78. Okey, padam tick semua dan kita apply lah untuk N78. So kita try pergi ke bahagian speed test. Kita nak tengok lah berapa speed yang dapat. Kalau tengok dekat sini, dia dah tak tukar kepada LTE lah. Dia fokus kepada 5G saja. Tapi kadang-kadang 5G ni dia akan melompat juga. Okey, ni speed untuk B29 tadi tu. Okey, ni kita try test tanpa menggunakan antena parabolik lah untuk 5G. Kalau tengok dekat sini, untuk 5G speed tu agak tinggi juga. Kita boleh dapat lebih kurang dalam 190 Mbps. Untuk upload pula, kita tengok tanpa menggunakan antena parabolik, upload kita agak slow lah. Upload kita dapat lebih kurang dalam 21 Mbps ataupun 22 Mbps macam tu. Okay, so jom kita pasang antena parabolik dan nanti kita akan tengok lah dia punya speed tu akan berubah ke tak dengan antena parabolik yang dia beli. Untuk antena parabolik yang dia beli ni jenis Vision Mini punya, kecil saja. Dia punya grip pun kecil, dia punya batang 5G untuk Revolution punya V9 ni pun jenis kecil. Cuma saya modified sikit bubur aluminium sahajalah. Ni dia beli daripada seller Cina ni. Kecil je dia punya jaring dia. Ni kawasan perumahan dia dekat belah atas ni lah. Rumah 2 tingkat. Sebelah sana tu memang ada tower 5G lah. Tapi agak jauh jugalah.
Belakang ni bukit. Belakang ni semua bukit. Rumah di sini taman baru. Okey. So sini belah sini pun bukit, memang tak ada tower. Tower semuanya sebelah-sebelah sini. Ni bukit, sini tak ada tower. Tower atas tu adalah atas bukit tu. Okey, jom kita buat pemasangan. Sekarang ni antena parabolik ni saya dah siap pasang dan dah siap setting apa semualah. So kedudukan dia arah sini. Tapi untuk antena parabolik 5G mini ni saya tak tahulah, saya dah habis setting dah. So nak kata speed dia tu okey, tak tahulah macam mana speed dia tu macam mana antena parabolik mini 5G ni. So jom kita tengok, kita buat speed test kat bawah. Kalau tengok daripada sini, 5G sama je lah macam tadi. Dia dah fokus kepada 5G tu. Dia nak tukar kepada LTE tu memang tak ada lah. Sekarang ni kalau kita tengok dekat bacaan signal sini, untuk 5G dekat kawasan sini, dekat macam ni lah. Dia punya signal yang saya dapat, yang nombor 2 tu dia asyik merah, oranye, merah, kuning, merah, kuning. Tapi dalam keadaan macam ni lah yang terbaik, untuk posisi yang terbaik. Untuk pusing ke arah lain memang dia lagi teruk lah dia punya signal dia. Okay, so kalau kita tengok dekat sini untuk speed download ni, so saya akan cuba buat speed test lah. Untuk speed download ni kalau kita tengok, perbezaan dia memang tak ada langsung lah perbezaan dia. Ada pun sikit je lah perbezaan untuk download ni. Untuk antena parabolik mini ni memang tak naik langsung banyak download dia. So untuk upload memang A untuk antena mini ni. Ni tak tahulah sebab apa. Saya dah habis ejas berpeluh dah dekat atas dengan panas apa semua. Download dia memang takat tu je untuk antena parabolik 5G yang ni, yang mini punya ni. Bagi tuan rumah, perbezaan speed tu memang tak ada masalah apalah berbanding kepada modem lama dia B529 tu, memang lagi lagi slow lah speed dia. Tapi dah naik ni dah berkali ganda naik dia speed dia. Tapi saya dah je lah cuma tak berpuas hati dengan antena parabolik mini yang dia beli tu. So saya cadangkan nanti kalau ada modal, tukar parabolik yang grid yang besar tu ataupun beli satu biji full set apa semua. So sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Mana yang nak WhatsApp saya tu boleh pergi ke page Facebook saya. So kalau boleh follow sekali lah saya punya TikTok saya tu. Okay, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No signal, no problem. Bye bye.